Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bikin konten lagi, lanjutin yang kemarin-kemarin tentang Facebook Ads. Dan mohon maaf banget kalau skipnya lama, karena emang beberapa pekan terakhir ini ada kesibukan yang lumayan sibuk banget gitu, nggak bisa banget bikin konten. Walaupun gue udah usahain nyisihin waktu untuk bikin rekaman 1 jam sehari lah gitu. Cuman tetap gitu setelah gue record misalnya gitu ya, gue pengen ngedit nggak bagus gitu, dan gue takutnya malah mengecewakan. Akhirnya gue retake ulang dan hari ini kejadian, alhamdulillah. Nah, hari ini gue pengen share gimana caranya untuk lo semua teman-teman yang belum punya produk, biar bisa ngiklan juga dengan produk yang akhirnya lo temuin sendiri gitu. Intinya sebenarnya ini adalah cara untuk riset produk yang 50% udah dibilang winning lah gitu ya. Nah, selebihnya adalah tinggal gimana doa lo sama gimana usaha lo aja. Tapi kita udah menemukan 50%-nya udah winning lah gitu di pasaran. Nah, tapi gue nggak bisa menjamin tentang marketnya ya teman-teman ya. Ini kita akan ambil market di semua lini. Ada yang menengah bawah, menengah atas gitu. Jadi nanti bisa di survei sendiri. Yang penting gue akan sharing gimana caranya dulu, oke? Okay? Langsung aja ke videonya ya teman-teman ya. Nih, oke. Lo langsung masuk ke Google Chrome lo atau Mozilla atau apapun. Terus lo masuk ke Ads Library Facebook. Gitu. Nanti lo akan nemuin kayak gini nih teman-teman nih. Ini yang paling pertama nih. Set klik aja. Nah. Ini bakal tampil kayak gini layarannya. Layarnya bakal kayak gini maksudnya. Terus nanti lo tinggal pilih ininya, kategorinya lo pilih all ads. Nah, ini adalah keywordnya nih, ini yang paling penting nih. Nah, gua biasanya kalau gua kalau mau nyari produk-produk yang emang murah gitu, bisa modalnya murah, bisa dijual mahal, biasanya gua nyarinya tuh gini. Kodenya COD. Ini untuk kelas menengah bawah teman-teman ya. Jadi ya jatuh. Maaf. Sabar, gue pause dulu. Nah, jadi ini adalah untuk kelas menengah bawah teman-teman. Rata-rata yang suka sama COD dan emang marketnya banyak gitu kan. Banyak banget orang-orang yang pengen COD, makanya gue pakai keywordnya COD. Nah. Terus gimana produk yang bagusnya dilihat dari mana? Nah, ini kan lo pas habis diketik COD kan bakal muncul kayak gini semua ya, banyak ya teman-teman ya. Tuh. Banyak tuh. Nah, tuh banyak kan. Terus nentuinnya gimana? Gua kasih tau rahasianya. Jadi gini teman-teman. Kalau misalnya orang baru ngiklan, baru testing itu produknya bagus atau enggak, biasanya mereka akan ngelakuin satu dulu nih. Satu ads kayak gini nih. Nah, kalau udah bagus, biasanya mereka kan duplikat kan ads-nya kan. Jadi 3, jadi 6, jadi 8, jadi banyak lah. Nah, ini tuh ada tuh nih, 3 ads nih, teman-teman nih. Ini bagus seperti ini produknya nih. Ini bagus. Ini juga bagus nih, teman-teman nih. Sampo apa nih, tahu nih. Ini ads bagus nih. Nah, apalagi ini nih, teman-teman. Ada yang 34 ads. Ini udah pasti cakep sih. Kalau lo bisa nemuin ini di marketplace. Nah, kita ambil contohnya deh ya. Kita cari yang masuk akal ya produknya. Misalnya ini nih. Ini gue nemu nih. Banyak banget dia udah duplikat. Nih. See details. Nah, ini gue gak tahu apaan ya teman-teman. Tapi ini kayaknya magnet pilihan terbaik untuk jaga kesehatan. Oh, ini buat urut-urut lambung nih kalau gak salah ya. Nah, terus lo gimana cara taunya ini produk bagus apa enggak? Ya tadi. Nih. Ini kan gua ambil yang ini teman-teman ya, gua ulang. Ini gua ambil yang ini, kita klik di sini teman-teman. View summary details. Terus kan banyak nih. Kalau udah pilih salah satu, pilih get offer. Ya. Terus nah, lo bakal masuk ke landing page-nya kan. Ini namanya Relax Magnet nih. Ini namanya Relax Magnet. Langsung lu cari ke Shopee. Relax Magnet.
Coba lihat. Nah, tuh. Harganya di kisaran 22 ribuan. 22 ribuan ya. Oke. Oke, tuh. Ini ada yang 1999 nih. Nah, ini kita lihat di balik lagi ke landing page-nya dia. Kita lihat harganya berapa? Scroll ke bawah. Ya. 145.000, ya kan? Nah, kalau misalnya kita hitung-hitung kalkulator. Ini kan dia 145.000 dapat 2, teman-teman ya, dapat 2, dapat 2 nih. 145.000 dapat 2 dikurang. Berarti ini harganya misalnya katakanlah dapatin 22.000 lah ya. Berarti 44.000. Oke, dikurangin 44.000. 100.000 lah nih untungnya dia nih, cepet nih. Cepet. Terus apa namanya? Ya 100.000 untungnya 100.000. Nah, ini kalau misalnya dia udah closing 100 paket aja udah kali berapa nih? Kali 100 ya. Udah 10 juta, teman-teman. Udah nutupin banget. Nah, ads-nya dia kan palingan dia pakai 150 sampai 100.000 ya, atau yang pakai cara gua 75.000 gitu ya. Kalau sehari dia closing 3 aja misalnya, dia udah nutup ya ads-nya, udah nutup, dia udah untung, udah untung gitu. Gitu kira-kira. Jadi ini salah satu cara buat lo yang pengen nemuin produk yang udah 50% lah, minimal 50% apa namanya? Winning lah ya gitu produknya. Tinggal lo cobain, bikin landing page sendiri segala macem, lo coba tes, lo ngiklan juga, lo split testing, lo bikin kontennya. Nah, misalnya, bang, gue bingung nih bikin kontennya gimana gitu. Nah, bikin kontennya gimana, nanti gue akan kasih lagi tips di video selanjutnya ya teman-teman ya, biar nggak kepanjangan. Ini sekarang ini udah nemu dulu nih produknya, oke? Lanjut ke video selanjutnya setelah ini ya, oke? Gue pamit, terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat, semoga bisa diterapin dan bisa dipakai sama lu untuk punya cuan di 2023 ini. Gue pamit, assalamualaikum, bye.